Gerindra terus berkonsolidasi finalisasi tim pemenangan Prabowo Sandi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, para elit partai, serta anggota DPP dan DPD Gerindra se-Indonesia hadir di rapat tertutup ini. Rapat digelar Kamis 30 Agustus di Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta. Pada kesempatan ini, Prabowo memberi petunjuk untuk menguatkan tim suksesnya hingga ke seluruh daerah. Rencananya dalam waktu dekat, Gerindra juga akan mengumumkan rumah pemenangan Prabowo Sandi. Semacam rakornis ya terbatas, kita panggil ketua DPD seluruh Indonesia dan Dewan Pembina. Dalam hari ini Pak Prabowo menyampaikan secara utuh dari perjalanan persiapan koalisi sampai terbentuk koalisi, termasuk nanti rencana untuk tim kampanye nasional, ya kan? Karena intinya juga harus kita konsultasikan sama partai-partai mitra koalisi, walaupun sudah kita terjadi komunikasi ya. Rapat hari ini hanya itu menjelaskan kepada DPD dan penguatan tim sukses sampai ke daerah. Nama-nama dalam tim pemenangan memang belum diputuskan, namun beberapa nama telah muncul. Antara lain mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Murshidan Baldan hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Rendianto Oktabari melaporkan untuk NET.